warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat, para jamaah sekalian dan segenap umat Islam dimanapun berada, rahimakumullah, terkhusus keluarga besar almarhum Bapak Yedi yang mana sekarang majelis ini diadakan oleh keluarga besar almarhum dalam rangka haul satu tahun wafatnya almarhum yang kena musibah longsor waktu di Cimanggung, Sumedang. Beliau salah satu petugas penanganan bencana, tapi begitulah Allah menakdirkan bahwa beliau dipanggil oleh Allah dengan sebab kena bencana tersebut. Takdir Allah kepada makhluknya itu tidak sama. Namun semua manusia, bahkan semua makhluk hidup, pasti akan dimatikan oleh Allah. Makna dimatikan, semua akan dikembalikan oleh Allah ke alam akhirat. Hatta binatang. Namun binatang setelah diadili oleh Allah, nanti di akhirat dihadirkan dulu, diadili oleh Allah. Allah memperlihatkan kemahaadilannya dalam menghakimi segala perkara makhluk, hatta binatang sekalipun. Sehingga binatang yang pernah mendolimi, walaupun ini bahasa dolim ini tidak diterapkan di binatang. Ini istilah mendolimi, istilah kita saja. Ya, mencelakakan, menyakiti kepada temannya. Ada yang menyeruduk dengan tanduknya, ada yang menggigit, mencakar, kan? Dan sebagainya. Maka sebelum semua binatang disirnakan oleh Allah menjadi tanah, maka oleh Allah diadili dulu. Yang pernah menyakiti kepada sesamanya dibalas dulu, lalu disirnakan oleh Allah. Adapun manusia, bangsa jin, bangsa setan, dimatikan oleh Allah dalam arti oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan balasan atas segala perbuatannya. Jika perbuatannya baik, maka dibalas oleh Allah dengan warna-warni kebaikan dari Allah. Dan kebaikan Allah abadi. Dan manusia, bangsa jin dan bangsa setan diabadikan oleh Allah kehidupannya di alam akhirat. Memang di alam dunia tidak diabadikan. Di alam kubur pun tidak diabadikan. Tapi ketika setelah bangkit dari alam kubur, oleh Allah diabadikan. Tempat
manusia dan bangsa jin, imma surga wa imma neraka. Bagi manusia dan bangsa jin yang beriman, maka tempatnya surga. Bagi bangsa manusia dan bangsa jin yang tidak beriman, maka tempatnya neraka, abadi di sana bersama syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Adapun bagi manusia dan bangsa jin yang beriman lalu mengotori imannya dengan dosa, dan dia tidak sempat bertobat kepada Allah dengan sebetul-betulnya, maka urusannya dikembalikan kepada Allah. Imma, jika Allah menghendaki mengampuni, maka dia terbebas dari siksa. Wa imma, jika Allah Ta'ala tidak mengampuni, maka dia mau tidak mau harus berhadapan dulu dengan siksa neraka. Namun, siksa neraka bagi manusia dan bangsa jin yang beriman, andai kata tidak mendapatkan ampunan Allah, di nerakanya tidak diabadikan oleh Allah. Ada akhirnya, lalu dipindahkan oleh Allah Ta'ala ke surga dan abadi di surga. Adapun manusia dan bangsa jin yang beriman, yang mengotori imannya dengan dosa lalu bertobat kepada Allah sebelum matinya, maka taubatnya pasti diterima oleh Allah, diampuni oleh Allah sebesar apapun dosanya, asal setelah dia bertobat tidak melakukan dosa lagi. Lalu ketika dia mati, dia setelah bertobat kepada Allah Ta'ala, maka orang ini oleh Allah akan dimasukkan ke surganya. Ada lagi manusia dan bangsa jin yang beriman, yang mengotori imannya dengan dosa. Dia kemungkinan juga mendapatkan ampunan Allah dan selamat dari siksa Allah dengan syafaatnya junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dengan syafaatnya seorang nabi atau seorang rasul atau seorang wali atau seorang ulama atau seorang syuhada atau seorang yang soleh, sehingga dosanya diampuni dan dia tidak jadi disiksanya. Atau yang sudah disiksa bisa saja mendapatkan syafaat setelah dia disiksa, dalam keadaan dia disiksa sehingga diringankan siksaannya. Imma diringankan siksaannya adalah masa siksaannya menjadi sebentar, wa imma diringankan siksaannya yang siksaannya berat lalu diganti dengan siksaan yang ringan dengan syafaat. Ada yang dengan syafaat itu total diselamatkan, total dijauhkan dari siksaan, atau dicabut dari siksaan secara total. Semoga kita termasuk kelompok yang mendapatkan syafaat. Karena kalau orang seperti Buya ikut kepada kelompok yang sama sekali tidak berdosa, sudah lewat, ya, sudah berlumuran dosa. Jadi tentunya harapannya adalah ingin dimasukkan kepada kelompok orang yang diterima tobatnya oleh Allah, diampuni dosanya oleh Allah, dan mendapatkan syafaat dari junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari orang-orang yang dikasih kedudukan oleh Allah bisa memberikan syafaat. Itulah harapan kita, ya. Yang merasa ya, berdosa, merasa banyak dosa, Allah
Kematian adalah kepastian. Allah sudah menyatakan dalam Qur'annya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap makhluk hidup, itu maksudnya, semuanya akan mencicipi kematian. Itu pasti. Dan ayat ini adalah mukjizat. Yakni ayat ini adalah dalil kebenarannya bahwa Quran itu firman Allah. Dalil kebenarannya bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Orang-orang kafir berusaha akan membatalkan, ingin membatalkan kebenaran Al-Qur'an dan kebenaran sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap yang hidup pasti mati. Mereka berupaya dan mendalami dan keilmuan yang berkaitan dengan kehidupan dan kematian makhluk hidup, terutama manusia. Dan barangkali sukses goal bahwa ada manusia yang tidak mati-mati itu, yang bisa hidup selama-lamanya dengan berbagai cara, ternyata gagal beribu-ribu tahun. Dan estafet para ilmuwan di bidang ini berupaya, berjuang, dan ingin membatalkan kebenaran Quran bahwa Tuhan menyatakan setiap makhluk hidup pasti mencicipi kematian. Ternyata benar sampai saat ini. Dari zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam, tidak pernah ada manusia yang abadi hidup di dunia ini. Walaupun dulu ada yang ribuan tahun, tetap ujungnya mati. Apalagi manusia yang berada di masa kerasulan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Ini sudah diisyaratkan oleh Nabi kita bahwa umur umat beliau, baik umat itu umat ijabah seperti kita yang beriman, maupun umat dakwah yaitu seperti non muslim, mereka juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi umat yang tidak berimannya mendapatkan ajakan dakwah untuk beriman, tapi mereka tidak mau beriman, tidak menerima ajakan tersebut. Tetap ini juga umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya ummatud dakwah, umat dakwah. Nabi mengatakan bahwa umur umat beliau ma baina sittin wa sab'in. Galib-galibnya di antara 60-70 tahun. Hadis ini juga mau dibatalkan oleh mereka, orang-orang yang anti kepada Islam, anti kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berjuang mencari format untuk agar kehidupan ini bisa ratusan tahun, sehingga bisa membohongkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa galib-galibnya, adatnya, kebiasaannya umat beliau sampai akhir zaman umurnya antara 60-70. Cari format dan di dunia kesehatan, vitamin, cara itu, cara ini, agar umur manusia ini ya rata-rata bisa 100 tahun lah, rata-rata. Tapi ini ternyata gagal terus. Tetap rata-ratanya di 60-70. Walaupun vitamin itu, vitamin ini sudah dihadirkan, cara itu, cara ini sudah dihadirkan menurut mereka untuk menambah panjang umur. Ternyata bohong. Dan ternyata gagal. Jutaan vitamin yang dijual dengan harga yang mahal, ternyata tetap gagal. Mereka orang-orang yang kaya membeli vitamin tersebut dengan tujuan ingin panjang umur, tapi ternyata malah gagal.
berapa banyak yang mengkonsumsi vitamin, berapa banyak yang rutin olahraga berat, berapa banyak yang menjalankan secara rutin pola kehidupan yang menurut pengetahuan mereka ini bisa memanjangkan umur, ternyata gagal. Gagal. Bahkan berapa banyak orang kaya yang umurnya hanya 30 tahun, 40 tahun, itu orang kaya. Pejabat yang umurnya 40-50, kan? Masyaallah, ini orang kaya, pengusaha, kan? Artis, olahragawan dan sebagainya. Bahkan para dokternya sendiri berapa banyak yang umurnya sekitar 40, 70, 50, 60, ya segitu sajalah. Berarti benar. Bukan prediksi, tapi wahyu dari Allah karena nabi, dan bukan tukang ramal. Sekali lagi, nabi bukan tukang ramal, sehingga salah besar dan dosa besar ketika menuding kepada nabi. Ramalan nabi tidak boleh. Salah besar, dosa besar menuding kepada para nabi, para rasul dengan sebutan ramalan. Karena suka ada. Suka ada yang mengatakan, ini menurut ramalan Nabi Muhammad katanya. Ini dari mana? Kalimat ramalan yang dinisbatkan kepada seorang rasul. Ingat, rasul bukan peramal. Rasul itu kalau berbicara, membicarakan tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, bukan ramalan. Tapi itu pasti terjadi. Karena itu wahyu dari Allah. Dan juga kasyaf, keterbukaan yang hakiki diperlihatkan oleh Allah kepada kejadian yang akan datang, kepada kejadian yang sudah lalu, kepada yang gaib-gaib yang ada di saat itu diperlihatkan, bukan ramalan. Bahkan begitu pula para wali-wali Allah. Para wali-wali Allah pun juga bukan peramal. Karena para wali Allah itu juga dikasih kasyaf oleh Allah. Dan kasyaf ini bukan ramalan. Apa kasyaf itu? Keterbukaan kepada hal yang gaib yang dirahasiakan oleh Allah kepada umumnya manusia. Bukan ramalan, bukan. Faham? Kalau selain daripada nabi, selain daripada ahli kasyaf, kan? Silahkan boleh disebut ramalan. Kan? Karena kasyaf tidak punya, rasul pun juga bukan, wahyu juga tidak terima, kan? Lalu mengatakan kepada apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, ini ramalan namanya. Kan? Ini ramalan. Paham? Dan ramalan itu biasa. Ada ramalan cuaca. Ada? Ada. Ramalan cuaca, ada ramalan bencana, kan? Ramalan-ramalan, dan ramalan itu bukan kepastian, tapi kemungkinan mungkin terjadi ramalannya, mungkin juga tidak terjadi. Tapi kalau apa yang dikatakan oleh para utusan Allah, itu pasti terjadi karena bukan ramalan, ingat, bukan ramalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Allah dalam Qur'annya, "Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Nabi Muhammad, ini Allah yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dari hawa nafsunya. Tetapi adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Adalah wahyu. Ya. Maka Nabi mengatakan umur umatnya mabaina sitin wa sab'in, antara 60-70 dalam golib-golibnya. Ini wahyu dari Allah, tidak bisa dirubah. Walaupun mencari cara agar umur manusia rata-rata dialih menjadi 90 tahun, rata-ratanya bisa menjadi 100 tahun, enggak bisa. Kalau hanya 1-2 itu mungkin terjadi, bisa saja terjadi. Tapi kalau rata-rata tidak bisa. Rata-rata tetap 60-70 tahun.
ya. Dan kematian itu faktor penyebabnya sangat kompleks. Sangat kompleks faktor penyebabnya. Namun yang pasti manusia akan mati. Tapi faktor penyebabnya kompleks. Dan oleh Allah tidak dikasih tahu faktor penyebab kematian si A dan si B, si C, si D dan sebagainya. Apa faktor penyebabnya? Ada yang berusaha dari sisi kesehatan, tertabrak. Ada yang berusaha tidak jalan di jalan raya, takut tertabrak, jatuh dari tempat yang tinggi. Ada yang usaha takut jatuh, gak pernah naik ke tempat-tempat yang tinggi itu kan, terpleset. Allah, kan? Macam-macam. Maka bagi kita orang yang beriman, tidak baik kita berusaha untuk bagaimana kita tidak mati. Salah. Ingat. Tapi bagi kita orang yang beriman, kan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mengisi kehidupan ini dengan segala bentuk ibadah untuk persiapan buat bekal setelah mati. Nah, itu orang yang beriman. Lalu orang yang beriman dianggap baik dan diajarkan dalam Islam menjauhi segala faktor penyebab kecelakaan pada dirinya atau pada diri yang lain yang mengakibatkan kematian, bahkan yang mengakibatkan kerusakan sekecil apapun tidak boleh dilakukan. Artinya jangan melakukan kesalahan dalam hidup. Jangan melakukan kesalahan. Artinya, jangan sampai kita mendapatkan bencana, mendapatkan kecelakaan karena kesalahan kita. Jangan kita sampai mendapatkan penyakit karena kesalahan kita. Jangan sampai kita terbunuh, yang lain terbunuh karena kesalahan kita. Fahami? Andai kata terjadi, itu takdir. Dan usahakan jangan sampai ada kesalahan orang di sana. Ini murni musibah dari Allah, bukan karena kesalahan manusia, kan? Jadi yang dilarang adalah jangan sampai berbuat kesalahan. Sahibul Haul di sini, beliau adalah salah satu hamba Allah yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ahli ibadah, dan kerjaannya adalah menolong agar manusia tidak terkena musibah. Beliau kerja di bidangnya, Masya Allah. Dan kerja seperti ini mendapatkan pahala dari Allah yang sangat besar. Tujuannya ingin menolong orang. Lalu dalam perjalanannya dirinya juga mendapatkan musibah. Ini pahalanya luar biasa dari Allah. Dia patut disebut pahlawan. Karena kematiannya dalam rangka membela manusia dari kecelakaan. Orang yang matinya di dalam perjuangan membela yang lain, maka kematiannya merupakan kematian yang agung di sisi Allah, bahkan agung di mata manusia. Dia berhak disebut pahlawan. Dan maka Sahibul Haul, Buya katakan, beliau adalah pahlawan.
Beliau juga berhak mendapatkan pahala yang sangat hebat dari Allah. Kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Beliau berhak mendapatkan kedudukan syahadah. Apa itu syahadah? Mati syahid. Dan dohirnya musibah, tapi hakikatnya adalah anugerah. Banyak yang dohirnya musibah, hakikatnya anugerah. Para syuhada, orang yang mati syahid, terbunuh ya di jalan Allah, terbunuh dengan senjata-senjata musuh, sedang berjuang di jalan Allah, dohirnya musibah, hakikatnya adalah anugerah. Masya Allah. Orang yang sedang pergi melaksanakan haji dan menjalankan manasik haji, mati dalam perjalanan, dohirnya musibah, tapi hakikatnya adalah anugerah dari Allah. Fahami? Ya? Termasuk sahibul bait. Boleh jadi, mungkin saja, ketinggian derajat yang Allah berikan kepadanya jauh lebih tinggi ketimbang orang yang mati sedang dalam keadaan dia sholat, sedang keadaan dia di masjid. Nah, dia mati sedang menolong yang lain. Dia mati sedang menyelamatkan yang lain. Ingat. Jangankan menolong nyawanya. Langsung ini. Ingat. Memberikan makan. Ingat. Memberikan makan kepada fakir. Satu suap yang diberikan kepada orang yang fakir yang membutuhkan. Makanan tersebut di dalam hadis disebutkan lebih agung ketimbang membangun Ka'bah. Allah. Lebih mulia ketimbang membangun Ka'bah. Masya Allah. Bagaimana dengan menolong nyawa yang lain? Dan yang mau ditolongnya banyak. Karena kampung tersebut kampung yang ramai. Bukan satu orang yang dia tolong. Tapi banyak jiwa yang dia tolong. Masya Allah. Namun Allah menghendaki bahwa dia termasuk orang yang mendapatkan musibah secara zahir tapi anugerah secara hakikat dari Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala. Nah, dan ini patut dijadikan contoh oleh kita. Inilah salah satu contoh kematian yang agung. Mati di saat membela yang lain. Ini contoh. Bukan mati sedang banyak duit, mati sedang banyak harta, ya. Mati sedang makan makanan yang enak, pakai pakaian yang bagus, di rumah yang mewah, lalu mati. Bukan itu. Kematian yang agung. Kematian di saat membela yang lain. Apalagi yang dibela adalah muslimin. Masya Allah. Andai kata yang dibelanya adalah binatang, maka tetap dia berhak mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Andai kata yang dibelanya adalah non-muslim, maka dia berhak mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Andai kata yang dibelanya satu orang, maka dia berhak mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Bagaimana? Ya, dengan keadaan beliau sedang membela banyak orang. Kampung itu semuanya. Sedang membela semua ahli kampung itu dan mereka yang dibela oleh beliau adalah muslimin. Allah. Ini menjadi iri orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh kalau melihat kematian seperti ini, iri ini. Ini berharga ini kematian. Ini agung ini kematian. Dan pahami oleh kita semua. Sebetulnya, kitalah yang pantas meminta doa daripada sahibul haul. Daripada almarhum, kita yang pantas minta doa kepada beliau. Namun, kewajiban kita pun juga mendoakan orang-orang yang mukmin, orang-orang yang muslim, apalagi orang-orang yang berjasa besar. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah beliau, ya, syafaat beliau. Karena orang yang mati syahid itu kelak yaumul kiamah dikasih kedudukan bisa membela yang lain. Ya? Dan mudah-mudahan
doa kita juga ya diterima oleh Allah, didengar oleh Allah. Semoga beliau oleh Allah Ta'ala dibahagiakan di alam barzahnya, diampuni semua dosanya, ditinggikan derajatnya, mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, limpahan pahala dari Allah, dan keluarga besarnya, istrinya dan putri-putrinya, tiga putrinya yang ditinggalkan oleh beliau, dan kelak keturunannya semua menjadi ahli surga, semua menjadi ahli keselamatan, ahli kebahagiaan dan ahli kemuliaan di dunia dan di akhirat, dan kelak dikumpulkan bersama beliau juga, bersama para kekasih Allah, dikumpulkan di surganya Allah. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi sirri asraril Fatihah. Sekian dari Abu ya, mohon maaf dari segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.